Polisi melakukan olah TKP dalam peristiwa penembakan seorang anggota polisi. Puluhan anggota Polda Metro Jaya dan Mabes Polri melakukan olah TKP di Jalan Otista Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu pagi. Olah TKP ini untuk mengungkap penembakan terhadap Aibtu Dwi Yatno, anggota Bimas Polsek Cilandak. Korban ditembak di bagian kepala oleh dua orang pengendara motor tak dikenal hingga tewas. Sedangkan jenazah Aibtu Dwi Yatno saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Aksi penembakan anggota polisi ini adalah yang kedua kalinya dalam sebulan terakhir. Beberapa waktu lalu seorang anggota polisi juga ditembak di kawasan Pondok Cabe, Jakarta Selatan.